milik PPMKI Suluraya, kita mau melelangkan mobilnya Pak X Jokowi ini, jadi mobil pribadi Pak Jokowi, yang rencana hasil lelangnya ini mau kita buat untuk membangun tempat ibadah kampung Rusia. Jadi kita menawarkan mulai harga dari 300 juta dan bisa laku 1 miliar. Kalau misalkan hari ini kita belum bisa selesai lelang atau belum ada transaksi, mungkin nanti kita di tanggal 8-9 Oktober di Manahan, di koridor utama Manahan itu kita PPMKI Suluraya itu ada event akbar juga, mendatangkan seluruh Indonesia mobil-mobil kuno. Jadi nanti kita bisa lelang juga di sana mobil ini, dan mudah-mudahan bisa laku. Kalau setelah dari Pak Jokowi ini sudah berganti pemilik berapa kali? Satu kali saja. Satu kali. Yang punya sekarang ini posisinya Pak Parno, yang punya Istana Purnaraya itu loh. Wonogiri. Purnaraya Pak Parno yang punya. Karena saya dari dulu kagum sama kinerja Pak Jokowi. Bangga atas dari sebelum jadi presiden kan pakai mobil yang sederhana gitu ya. Ini ada sekitar ya 20-an, ini dari Jogja, dari Semarang, dari Solo, ya Solo Raya lah, sekitar 1 tahun. Ini mobil tahun 48 sampai 52, ada yang 62. 77 ini 77. Berarti paling tua itu. Kita pengen supaya mobil antik ini tidak ketinggalan zaman. Kita nguri-nguri budaya tempo dulu. Jadi mobil antik ini supaya bisa dikenang kepada masyarakat yang muda-muda yang dulunya belum pernah mengetahui tentang mobil sejarah ini. Mobil ini kan mobil sejarah. Orang-orang kaya tempo dulu.